Oke guys. Oke guys, kita sudah sampai di spot pemancingan guys. Oke guys, kita udah ketarik jaringnya dulu. Guys, pertama crab. Guys, crab, masih ikan, tapi crab. Oke guys. Waduh, dapat simba guys, tapi simbanya udah mungkin tengah malam kemarin, jadi dia udah hancur dimakan kepiting. Apa itu? Wish, yang hancur guys. Guys, krep lagi guys. Namanya krep tudung guys. Ya, krep tudung dagingnya enak. Oke, ambil guys, ada burung-burung krep, simba, halibut. Lagi tuh guys. Lagi krep guys, main krep ini akan kita buatkan saus tiram ya guys. Saus tiram mantap guys. Ini bulan terang jadi dagingnya banyak ya enggak, wadidaw. Guys, krep lagi sama ikan ini guys. Ucapkan puding ruyan guys, masih hidup. Kalau di Jepang mahal. Kini kemana pergi tuh tinggalkan. Aduh adidaw. Ini dia guys, masih hidup guys ikannya. Nah, ikan ini kalau di Jepang guys, wih luar biasa mahal. Tapi memang ikan ini enak, tapi kalau tidak bisa memasaknya, hati-hati guys, berbahaya. Nah, cuman kalau di Jepang itu hebat, orang Jepang makannya, ngolahnya. Jadi kalau di Jepang mahal guys, tapi kalau di Indonesia kita di sini aduh buang aja guys, daripada bahaya. Tuh lihat pencuri begitu guys. Kita rilisin aja guys. Nah, sebentar lagi kita akan rilis. Iya dong. Hah, kita mau saya ganggu ya. Guys. Nah, badannya berduri. Nah, begitulah bentuknya. Giginya tajam. Nah,
dagingnya tuh seperti sama kayak daging ayam, guys. Oke. Kita akan rilis saja laga, guys. Kawin, guys. Aku memang cocok buat aduh-aduh. Itu ikannya ya. Halo-halo. Ojek lampu tadi. Aku memohon kepadamu. Guys, ujung anak ikan burung-burung. Ikan cemburu.